Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aja Kang Japoy. Langsung saja kali ini kita berbagi tutorial cara menghapus akun Google di HP Vivo yang lama ya. Ini HP Vivo Y51L. Jadi banyak yang chatting ke saya, bagaimana cara menghapus akun Google dari Y51L. Baik, langsung saja kita ke pengaturan. Kemudian kita pilih akun dan sinkronkan. Untuk pengaturannya di akun dan sinkronkan, ini ya versinya untuk Vivo-nya Y51L. Ini udah Snapdragon. Ya, untuk pengecekannya bahwasanya ini HP Vivo Y51L. Biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita saling memberitahu. Baik, langsung saja kita kembali. Kemudian kita seperti yang tadi dikatakan, itu langsung pilih akun dan sinkronkan. Yang ini dia. Kemudian kita klik. Ya, terbuka. Setelah itu langsung kita pilih Google atau akun Google yang berbasis Gmail ya. .gmail.com. Baik, di sini ada 3 akun, pilih salah satu yang akan kita hapus, kita klik. Nah, di sini biasanya di pojok ada tulisan hapus akun sebelah kanan kiri ini, hapus akun atau sinkronkan sekarang. Tapi untuk Vivo ini tidak ada ininya ya. Kemudian di atasnya juga biasanya ada tulisan atau 3 di atas dari HP tersebut. Tapi untuk Vivo ini tidak ada. Baik, caranya gimana agar terhapus? Di sini ada 3 tombol, back, kemudian tombol tengah home, dan tombol kanan, tombol kiri ini biasanya berfungsi untuk widget ya. Jadi untuk penghapusan kita klik tombol sebelah kiri. Nah, di sini ada hapus akun dan sinkronkan. Silakan pilih tinggal hapus akunnya, maka akun secara otomatis langsung terhapus. Jadi seperti itu, kita klik pojok kiri tombol yang ada 3 di bawah, kemudian kita pilih hapus akun atau sinkronkan sekarang. Kalau mau hapus akun tinggal klik hapus akun, sinkronkan sekarang tinggal klik. Jadi di sini letak menu hapus akun ya, jadi tersembunyi. Bagi yang belum tahu ya, sebagai informasi yang sudah bagi yang sudah tahu ya, jadi tambah ilmu atau saling mengingatkan. Baik, seperti itu cara hapus akun Google dari HP Vivo Y51L. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus support channel ini. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semua di HP Android. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.